Pemirsa, memperingati hari ulang tahun yang ke-14, Komunitas Pecinta Lingkungan dan Budaya Walagri menggelar sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan Tutur Buana Bandung Timur, Ngertakeun Bumi Lamda, Landung Alam jeung Ngalaer Budaya di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Walagri pun melaksanakan penandatanganan kerjasama bersama Kompepar Bandung TV guna mewujudkan Kota Bandung yang menjadi kota wisata yang berbudaya. Bertempat di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung, Komunitas Pecinta Lingkungan dan Budaya Walagri memperingati hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun dengan menggelar sejumlah kegiatan, dimulai pementasan seni budaya hingga ekspos hasil-hasil karya komunitas. Kegiatan ulang tahun mengusung tema Tutur Buana Bandung Timur, Ngertakeun Bumi Lamda, Landung Alam jeung Ngalaer Budaya. Acara peringatan turut dihadiri oleh sejumlah komunitas dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari. Gelar kegiatan Milangkala Walagri yang dikemas dengan pagelaran seni budaya dan ekspos ini digagas guna membentuk masyarakat yang cinta terhadap lingkungan serta seni budaya, khususnya budaya khas Kota Bandung. Ini adalah acara Milangkala Walagri ke-14 yang berjudul adalah Tutur Buana Bandung Timur, Ngertakeun Bumi, Landung Alam, Ngalaer Budaya. Nah, artinya adalah kegiatan-kegiatan yang intinya untuk melestarikan alam dan budaya. Tutur itu adalah cerita. Jadi kita lah cerita, menceritakan satu bagaimana pengabdian Bandung Timur. Makanya acaranya adalah di sini adalah Walagri keluarga besar, terdiri atas 21 komunitas yang bergabung. Maka di sini adalah ingin mengekspos seluruh potensi-potensi seluruh komunitas dan hasil pemberdayaannya terhadap berbagai macam-macam. Dalam kegiatan ulang tahun ke-14 tahun Walagri, turut dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Walagri, Kompepar, dan Media Bandung TV. Kerjasama dimaksudkan guna meningkatkan sinergitas untuk mendukung Kota Bandung menjadi kota pariwisata yang berbudaya, mendukung terwujudnya Sabta Pesona Kota Bandung, dan ikut serta melestarikan budaya lokal Kota Bandung. Tentu kita sudah berjuang ya selama 14 tahun. Intinya bagaimana kita mengajak warga masyarakat, terutama komunitas Walagri sendiri untuk tadi peduli terhadap lingkungan dan budaya. Tentunya di usia 14 tahun ini saya mengharapkan Walagri ini terus melakukan kemitraan-kemitraan. Seperti alhamdulillah beberapa waktu yang lalu pada tanggal 14 Agustus kita telah mengadakan kemitraan dengan unsur kepramukaan dan pelajar. Kemudian sekarang alhamdulillah kita sudah terwujud kemitraan dengan Kompepar Kota Bandung. Tadi disaksikan oleh Bukadis Gepar dan juga tentunya media ini sangat perlu. Alhamdulillah Direktur Media Bandung TV ini sudah menyetujui ya untuk ikut serta menandatangani MOU untuk terus mengkampanyekan dan melakukan aksi tentang lingkungan dan budaya. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengapresiasi komunitas Walagri. Selain peduli terhadap lingkungan, komunitas ini pun cinta dan peduli terhadap budaya Kota Bandung. Dengan gagasan dan program Walagri, diharapkan mampu mendongkrak pariwisata budaya Kota Bandung. Saya merasa sangat kebantu besar lagi tenaga dari lembaga organisasi Kompepar ini, karena kebetulan saya juga Walagri. Saya sudah mengikuti beberapa tahun kebelakang, gerakannya luar biasa. Dengan adanya MOU ini, malah menguatkan pariwisata di Kota Bandung. Di usia yang sudah mencapai 14 tahun, Walagri terus bekerja keras menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal Kota Bandung guna menciptakan Kota Bandung sebagai kota pariwisata yang berbudaya. Ya, ini salah satu bentuk nyata dari partisipasi komunitas yang berkolaborasi dengan program-program pemerintah kota, khususnya pemerintah Kota Bandung, dan dalam hal ini di sektor kepariwisataan dan kebudayaan serta ekonomi kreatif.
Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa untuk pemajuan kebudayaan daerah, kemudian juga untuk pariwisata dan juga ekonomi kreatif, ini harus kolaborasi pentahelix, yaitu komunitasnya, kemudian medianya, termasuk tadi juga kita turut menyaksikan penandatanganan MOU antara kelompok penggerak pariwisata dengan Bandung TV, dan juga pemerintahnya sudah pasti, dan juga dunia usahanya, juga akademisinya. Ini satu bentuk nyata kolaborasi tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Dan satu lagi ini agaknya.